Kita bersama dengan Hakim Rusli. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari, Hakim. Selamat tengah hari. Pagi pula. Okey, Hakim sihat, Hakim? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Hakim, terus kita nak kongsikan tentang lagu terbaru daripada Hakim ni. Sebab setiap kali Hakim ada naskah-naskah terbaru, pasti ada cerita-cerita yang hebat di sebaliknya. Mungkin boleh kongsikan tentang mimpi ni. Okey, basically lagu Mimpi ni sangat simple. Lagu ini mengisahkan tentang OST Bidadari Salju. Jadi saya ibarat seorang penyanyi, seorang penyampai untuk OST lah Bidadari Salju. Okey, kalau kita tengok di YouTube sekarang dah mencatat 9.4 million. Tahniah Hakim dan mungkin boleh kongsikan macam mana lagi antara daripada peminat Hakim sendiri. Saya pun tak jangka sebab benda ni kali pertama berlaku dalam hidup saya. Saya tak pernah keluar lagu dalam masa sebulan. Boleh hit 9 juta. First time, last yang saya dapat rasa benda ni time tergantung sepi. So ni macam saya dapat rasa bolehlah dapat pegang carta, dapat nombor 1 dekat Spotify, dekat Juice, dekat YouTube. Trendy, so benda kan? Ni terima kasih lah. Terima kasih atas training. Terima kasih kepada Rakyat Malaysia yang masih memberikan saya peluang untuk bersinar lah dalam industri music Malaysia ni. Hakim, bila lagu ni dah meletup-letup macam ni kan, penerimaan peminat dan sebagainya, jadi mesti Hakim pun rasa bila nak keluarkan lagu yang seterusnya ni kena sekurang-kurangnya orang kata sama par ataupun lebih tinggi lagi daripada lagu ni sekarang kan. Jadi adakah Hakim pun dah membuat perancangan untuk lagu seterusnya atau macam mana? Apa yang saya nampak, apa yang saya kaji, memang betul lah, kita tak boleh nafikan lagi rakyat Malaysia sukakan lagu love story. Benda tu yang akan viral, lagu cinta. Lagi-lagi bila lagu ni dijadikan OST, itu adalah salah satu konsep rock untuk menolong lagu ni dari segi views. Jadi, baik, Hakim, teruskan. Jadi lagu Mimpi ni lagu cinta lah, berbeza dari lagu-lagu saya sebelum ni. Lagu cinta Hakim ke? Bukan. Okey, Hakim, mesti untuk lagu Mimpi ni sendiri ada cabaran daripada proses nak menyiapkan lagu ni. Proses dia sangat-sangat rushing lah, boleh saya cakapkan. Dalam masa sebulan lah, bukan yang kita plan dari tahun lepas ke, tak ada. Memang saya collaboration bersama Datuk Yaida tu memang sangat rushing. Okay. Sebab sewaktu cerita Bidadari Salju ni di tengah syuting, tak ada OST, tak ada lagu lagi. Jadi memang saya terus buat lagu ni, terus send dekat Datuk Yaida, terus posting, masuk studio, rekod masa sebulan je. Dan terus berjaya. 9.8 juta views di laman sesawang YouTube. Terima kasih kita ucapkan kepada Hakim kerana sudi bersama dengan kita dan juga tahniah kerana lagu ini sangat-sangat meletup dan kita ucapkan selamat maju jaya kepada Hakim. Macam biasalah kalau nak tengok Hakim, Fatin, terus ke YouTube, terus ke Instagram untuk berinteraksi. Terima kasih kita ucapkan kepada Hakim. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih.